mau dikembangkan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang miskin lalu dikorupsi. Sehingga pada kesempatan kali ini kami hadir. Selamat siang Tribuners, bersama saya Trio Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Menghimpun dana bantuan dari masyarakat, kemudian dikorupsi oleh ACP. Sehingga kami hadir di tempat ini ingin menyampaikan bahwa jangankan lembaga-lembaga biasa, lembaga bantuan sosial pun diemban. Oleh karena itu, saya minta kepada kepolisian untuk menangani secara serius. Kali ini kami hadir melalui teman-teman lembaga merah putih, di mana kami hadir dari lembaga dari perkumpulan Ambon, Madura, Jawa Timur khususnya. Kami hadir di tempat ini untuk menyamakan persepsi. Kali ini kami hadir dengan sosial. Pertama kami lakukan tadi telah menyegel kantor ACP yang terletak di Gayungan. Kali ini kami hadir di tempat ini menyuarakan aspirasi masyarakat yang telah menyumbang terhadap ACP, lembaga penghimpun dana sosial, untuk disalurkan. Tetapi oleh pihak lembaga disinyalir korupsi. Makanya kami hadir ke tempat ini untuk memberikan motivasi, memberikan dorongan terhadap kepolisian untuk menyidik. Laporan sampai mempenjarakan. Kenapa? Karena ini bantuan dari umat untuk kesejahteraan masyarakat yang tidak mampu. Dimana kami sangat prihatin suatu lembaga bantuan sosial yang diberikan oleh masyarakat untuk dikelola, untuk dikembangkan, untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang miskin lalu dikorupsi. Sehingga pada kesempatan kali ini kami hadir bersama kawan-kawan semua ini untuk menunjukkan solidaritas kemanusiaan kita bahwa di sini ada persoalan besar. Bahkan kami prihatin penghimpunan ini menggunakan lembaga sosial, dinas sosial, sehingga sangat positif respon dari dinas sosial untuk mencabut, menghentikan aktivitas ACP. Pertama, kami menuntut kepada kepolisian Republik Indonesia, pertama, mendukung sikap tegas pemerintah melalui Kemensos mencabut izin ACP. Yang kedua, menuntut ACP di Jawa Timur untuk menghentikan secara total semua aktivitas hingga dinyatakan tidak ada permasalahan secara hukum oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang ketiga, meminta kepada Polda Jatim, Polda Jawa Timur untuk melakukan